Masih full, full memory. Nama Robert man. Mas Robert namanya, Mas Batri berarti. Ya, yang penasaran jangan lupa langsung cek di YouTube ya teman-teman ya. Nama punya kita ada di atas, punya saya ada di atas ya. Namanya Mumbai Official. Oke, brother, kita istirahat dulu ya. Bantu support ya guys. Lobet Official nih. Lobet bowo, lobeng. Mumbai Official. Jadi udah 3 rombongan ya, udah kelar. Udah sepi lagi. Halo Mas Ditya. Welcome to my channel. Iya, welcome back to my channel Mumbai Official. Yo, welcome back. Jadi di Ibarbo tuh banyak banget nih ada yang jual pakaian nih. Yang berdua kayak gini pakaian nih. Ya, ini Bang Mumbai Official namanya. Jadi di sini ada yang jual pakaian. Ada batik. Aku mau kasih tahu buat kalian. Ya. Ada sapu nih. Ini sapunya kayak jenglot nih. Iya. Ya, kalau ngambil harus bayar, enggak ada yang gratis ini. Dan pastinya harganya terjangkau nih. Ada yang baju warna pink. Anak-anak nanti bisa nih. Nah, ini buat bocil nih, bagian lain yang punya anak di rumah nih. Awas anak. Ini Harley ya? Enggak jual, guys. Kalau aku beli ya. Ini juga bagus sih. Namanya Kak siapa, Kak? Nama saya Bocil. Bocil, namanya Bocil. Nah. Namanya menye-menye ya. Menye-menye. Yo. Yo. Iya. Dadah. Apakah kamu mau bertemu dengan Di kalau di luar nih guys, seperti ini guys. Terus ini lokasi toiletnya guys. Ya. Ini sambil nunggu rombongan nanti ya, masih ada satu rombongan lagi di sini nanti. Ini juga ada kolam di samping restoran tempat makan ya. Kolamnya sebelah sini nih guys. Jadi kolamnya ini nggak boleh masuk ya, dilarang diinjak nih. Ini ada kolam. Ternyata guys ada ikan pari guys. Ada ikan pari guys. Quick. Ini lucu ya, ada ikan pari. Ini di kolamnya ada ikan parinya guys, warna hitam nih. Ini ada spot-spot buat istirahat ya, di samping restoran sini ya. Ikan parinya banyak nih. Kayaknya ada nih lebih dari 10 ekor nih. Di sana juga ada besar lagi. Ada lampu juga nih, lampu apa nih, lampu disco ya. Oke guys, kita udah kelar ya. Halo Mas. Halo. Oh, ini mas-masnya ini. Mas siapa namanya, Mas? Mas Anggit. Anggit? Anggit, oh siap. Itu Mas siapa? Saleh. Mas Saleh, ah, siap. Ini tim-timnya Mas Ditya nih. Semangat selalu. Halo, Mas. Halo. Mantap, semangat selalu, semangat. Siap. Mas siapa namanya? Arif. Wah, oh, satu rasa cinta ya, Arif. Oke, kita lagi nunggu satu rombongan lagi ya. Tadi Bang Mubel lagi ngerokok di depan tadi. Sampai nunggu rombongan, jadi kita istirahat dulu. Halo, brother.
Halo teman-teman, mungkin kalian penasaran ya di Ibarbo itu ada apa aja sih? Jadi kan tadi kita lihat banyak pakaian yang di sana ya, jual pakaiannya, pakaian-pakaian. Ada t-shirt, ada baju, ada celana, ada mainan juga. Nah kita kalau ke sebelah sini nih, ini ada es krim nih, ada yang jual es krim juga, es krim Mixue. Tapi kan bukan Mixue, Mixue. Oh bukan, oh, es krim and fun day. Jadi ini gak tahu ini makanan apa nih. Kalau kita kesana lagi nih, ada sandal nih, macam-macam nih. Jadi selain jual pakaian di sini juga ada sandal ya. Terus ada kacamata nih. Ini ada bandu. Kacamatanya lucu-lucu nih. Terus di sini ada apa lagi nih, pernik-pernik lagi nih. Ini ada tengkorak. Nah, ini ornamen kayaknya seperti ornamen. Terus itu di atasnya ada lukisan nih, lukisan bagong. Jadi ya inilah guys di Ibarbo Park. Ada dompet juga nih. Terus ada tong sampah. Ada pernik-pernik apa nih, nggak ngerti nih. Jadi di sini selain ada tempat buat makan ya kan, selain ada restorannya juga berbagai macam barang di sini dijual ya. Nih ini masih sampai sana nih guys. Jadi nggak cuman pakaian doang, tapi ada pernik-pernik. Terus ini ada snack-snack juga nih. Snack-snack. Nih ada snack apa ini, pie susu, ada keripik Ibarbo. Nih sampai sono nih, di sini snack-snack semua nih, udah ngalahin kayak tempat ini tokonya si Kriswaka ya, Ajisaka. Kayak Ajisaka toko ya kali ya. Jadi ini sampai sini, ini yang bagian belakang-belakang nih. Di sini makanan-makanan semua nih guys, sampai belakang. Oke, di sini kayaknya masih baru ya, belum diisi nih barang yang mau dijual di sini. Jadi sebelah sini masih kosong nih. Nah, kalau kita lihat di sini banyak banget snack-snack ya. Macam-macam, ada keripik, ada apa nih? Ini ornamen-ornamen lagi. Ini tas ya. Ya, seperti inilah guys, jalan-jalan ke Ibarbo Park ya, tepatnya di Jalan Magelang ya. Tadi kita udah ngisi beberapa tamu rombongan ya, dari Kendal, dari Tegal, dari Semarang, kemarin dari Jakarta. Ya lumayan lah, ada tamu banyak banget lah rombongannya. Pokoknya teman-teman di sini ya kan, jangan lupa mampir ke Ibarbo Park ya, tepatnya di Jalan Magelang. Kalian bisa cek di Instagramnya, namanya Ibarbo Park. Itu busnya guys. Jadi kalau suasana malam di Ibarbo seperti ini guys. Nah ini nih, itu pintu lobinya itu. Itu si Mubay lagi di sono tuh, lagi ngobrol sama si sama satpam ya. Jadi di sini ini tutup sampai jam 10 malam ya. Jam 11 malam udah nggak buka lagi nih. Makanya jangan lupa mampir nih ke Ibarbo Park, tepatnya di Jalan Magelang ya. Yeah.